Hai baking lovers, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini, aku mau berbagi resep cara membuat ide jualan hanya dua bahan saja yang pasti laku dan super laris. Oke, memes, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Aktifin juga lonceng notifikasinya ya. Cara membuat ide jualan hanya dua bahan. Bahan-bahan yang aku gunakan. Oke, untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 6 lembar roti tawar. Kemudian potong bagian kulit roti tawar. Nah, seperti ini hasilnya. Dan untuk bahan yang kedua, yang aku gunakan ada sela. Nah, di sini aku udah siapkan selai stroberi, jeruk, dan melon. Selanjutnya, ambil 1 lembar roti tawar. Untuk yang pertama, tambahkan dengan selai stroberi. Tambahkan secukupnya aja. Jangan terlalu banyak. Setelah itu, tutup selai dengan roti tawar. Dan yang kedua, tambahkan dengan selai jeruk. Setelah itu, tutup selai dengan roti tawar. Dan yang ketiga atau terakhir, tambahkan dengan selai melon. Dan untuk langkah selanjutnya, potong roti tawar menjadi 9 bagian. Nah, seperti ini ya, memes, hasil roti tawar yang sudah dipotong. Selanjutnya, bentuk roti tawar seperti sate. Nah, seperti ini ya, memes. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, kalau mau dipakai jualan, sate roti tawar bisa dikemas dalam plastik UPP. Seperti ini ya, memes. Nah, seperti inilah hasil akhir dari sate roti tawar. Ide jualan yang pasti laku dan super laris. Oke, memes,
Sampai di sini dulu ya video kali ini. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.